Ini disebut matangi mudra. Jadi naikkan jari tengah. Ada yang melakukannya seperti ini, ada juga yang melakukannya seperti ini. Menyilang jempolnya. Jari tengah naik. Ada juga yang melakukannya seperti ini. Jari jempol seperti ini. Jadi mana yang nyaman? Mudra ini bagus untuk membantu penyembuhan perut, hati, liver, limpa, empedu, pankreas, dan ginjal. Sangat baik untuk menyembuhkan ketegangan pada rahang dan juga pikiran yang stres. Jadi cukup lakukan seperti ini. Jari tengah digabungkan ke atas, dinaikkan. Jadi sadaran napas langsung bawa di atas pusar solar plexus. Visualisasikan warna kuning keemasan saat menghirup napas. Matangi mudra atau mudra ini memperkuat indera intuisi solar plexus. Ini juga mengaktifkan dan menyeimbangkan cakra solar plexus. Juga merupakan pusat energi yang mengatur kekuatan batin, kepercayaan diri, dan kekuatan melepaskan stres. Lakukan mudra ini dengan duduk hening, ambil napas lambat, napas teratur. Lakukan pose tangan ini di atas sedikit, di atas pusar. Kekuatan Dewa Siwa atau Sakti disebut Matami. Latihan mudra ini menyalurkan keharmonisan batin, pemberi energi, dan membantu bagi kekuatan energi praktisi. Ini juga memberikan kelegaan dari kecemasan, stres, dan depresi, memremajakan pikiran dan tubuh. Mudra ini bekerja dengan mengarahkan energi ke cakra solar plexus yang terletak 2 inci di atas pusar. Ini menghilangkan sumbatan yang ada di sekitar cakra tersebut. Disitulah letak sistem pencernaan di tubuh yang merupakan pembangkit sumber tenaga bagi kehidupan. Bisa melakukan mudra ini 4-5 menit dalam satu sesi. 4 kali sehari bisa.